Perawatan kulit wajah yang dilakukan Krisdayanti dengan menggunakan ekstrak DNA ikan salmon kembali menjadi perbincangan. Krisdayanti diketahui sudah melakukan perawatan penyembuh, tapi sekaligus memberikan efek melembabkan dan mencerahkan kulit wajah. Untuk pertama kali, perawatan rutin dilakukan sebulan sekali selama 3 bulan, tapi kedepannya hanya perlu dilakukan 3 bulan sekali. Jika ingin mendapat perawatan yang disebutnya sudah banyak tersedia di klinik atau pusat kecantikan di Indonesia itu, Krisdayanti juga menyebut kisaran biaya yang perlu disiapkan. Krisdayanti menyebutkan untuk biaya perawatan tersebut tidak mahal dan terjangkau, estimasinya dari 7 juta sampai 15 juta per kunjungan kalau tidak mengambil paket treatment.